Pemirsa, Inggris menggelar pemilu Perdana Menteri hari ini, Kamis 4 Juli. Pemilu ini disebut-sebut akan mengakhiri 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif. Dalam pemilu kali ini, yakni Nigel Farage dari Partai Reform UK, Rishi Sunak, sang petahana dari Partai Konservatif, dan Keir Starmer dari Partai Buruh. Sebanyak 50 juta orang terdaftar sebagai pemilih dengan syarat minimal usia 18 tahun lebih pada hari pemungutan suara. Warga yang dapat memilih diantaranya warga negara Inggris, warga negara Irlandia, atau warga negara persemakmuran yang memenuhi syarat. Surat suara diberikan secara langsung melalui pos atau wakil perwakilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.